Selamat berjumpa kembali di channel Mas Roman. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekannya, cara mengganti ini, mengganti filter udara dari Daihatsu Sigra. Ini kemarin saya beli online ya, beli di toko online banyak, dan harganya juga tidak terlalu mahal. Ini hanya sekitar 50-an ribu. Daripada kita mengganti di bengkel, kita bisa pasang sendiri. Ya, langsung saja. Pertama-tama kita buka ya, kalau depan kita buka terlebih dahulu. Oke. Coba ini. Ya, ini filter udara ini berada di sini ya. Di dalam kotak ini yang ada tulisan ini. Dual VVT-i ya. Ini ada penguncinya nih, kita buka. Ya. Ada 4 pengunci. Kita buka. Kalau sudah kita angkat ke atas ini. Ya, ini ya, ini filter yang lama, ini udah hitam sekali. Wah, kita bandingkan dengan yang baru. Wah, sangat berbeda sekali. Ini sudah kotor sekali, ini menghambat pernafasan mobil kita. Ini bisa menyebabkan tarikan berat, jadi berat. Oke, ini kita ganti yang baru. Kalau dalamnya agak sedikit kotor, sebentar. Ya, kalau di dalamnya banyak debu, kita lap dulu ya. Bisa menggunakan kain atau kanebo. Kita bersihkan dulu dalamnya dari debu-debu. Kalau sudah, ini tinggal dipasang saja. Tinggal kita letakkan di sini. Ya, pas ya. Karena memang ini untuk Sigra ataupun Calya yang 1-2. Kalau sudah, tinggal kita kembalikan penutupnya. Oke. Jangan lupa untuk mengunci kembali ya. Ada 4 pengunci di sini. Ya, oke, sudah selesai. Ya, sangat mudah dan bisa dilakukan sendiri di rumah, tidak perlu dibongkar. Ya, cukup sekian tutorial hari ini dari channel Mas Roman. Jangan lupa like dan subscribe channel kami, karena subscribe itu gratis. Terima kasih.